Selamat pagi, hari ini saya di Candi Cetho, Karanganyar ya, salah satu dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Dan apabila teman-teman itu pergi ke Candi Cetho di Karanganyar, jangan lupa Anda mampir di rumah makan Sate Kelinci Pak Hadi. Jadi itu nggak boleh kalau gitu. Kalau kalau pariwisata tutupnya jam 5. Oh. Khusus pariwisata, tapi kalau sembahyang waktu-waktu bisa. Ibu jualan kalau ada orang sembahyang? Ya kadang kalau masih jualan Pak, itu kalau masih enggak. Satu porsinya berapa nih Bu? Kalau kelinci 17. 17. Sama lontong. Sama lontong. Kalau ayam 15 sama lontong. Lontongnya 1, 2. Biasanya porsinya Pak? Oh porsi. Mendoan, Bu, awalnya gimana Bu bisa jualan sate kelinci, Bu? Ini warisan. Warisan. Bapak mertua. Oh, bapak saya kan jualannya dibelakang Dewi, semenjak kecil. Jadi bapak dulu yang jualan, terus baru sama ibu? Iya. Turun ke saya. Oh, Mbah. Tinggalnya di sini juga, Pak? Kalau kita di bawah, kita rumahnya Bu. Saya kan dulu jualannya di Bandungan. Oh, Bandungan? Wah, di Bandungan juga rumah saya, Pak. Pindah ke Jogetan Sewu. Sekarang masih di Jogetan Sewu. Pak, selain Candi ini, di sini ada apa lagi seperti apa? Kalau di lingkup sini nanti Saraswati ada, patung Saraswati. Candi Cetek. Sate gitu tadi, ini satenya sate kelinci yang lokal, jadi bukan yang impor begitu tadi. Kemudian ini yang laki-laki, jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dan ini pagi-pagi ini baru dipotong, jadi benar-benar asli kan itu tadi. Jadi nggak dicampur dengan ayam. Jadi jangan lupa kalau ke Candi Cetho datangnya ke Pak Adi kan gitu deh. Harganya juga lumayan ya, harganya hanya satu porsinya 17.000 kan gitu. Ini udah termasuk lontong gitu tadi, jadi sangat-sangat terjangkau harga kan gitu. Kita coba ya kan gitu tadi. Ini satenya menggunakan bumbu kacang kan gitu tadi, jadi hampir sama seperti sate-sate ayam biasa begitu tadi. Tapi ini khusus kelinci, jadi ini ciri khasnya adalah gitu. Kita coba ya. Ini udah dihidangkan seperti ini tadi, gitu tadi, dan kita coba. Empuk sih. Terus kan saya baru pertama ini makan kelinci dan enak. Terus ininya menggunakan lontong. Lontong biasa, gitu tadi. Terus karena dingin-dingin ini ditambah gorengan ya, ini tambahannya. Menurut saya ini adalah sangat direkomended ya. Manfaat dari sate kelinci ini menurut Pak Hadi adalah untuk menambah stamina dan untuk memperlancar darah, katanya begitu tadi. Jadi
cobain aja dulu gitu. Terakhir, jangan lupa untuk menjadikan channel ini berkembang, maka saya minta tolong untuk dilakukan like dan subscribe. Terima kasih.